Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, кричит ночная. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan sebar, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu buat kalian semua. Oke, kali ini saya akan menelusuri peninggalan bersejarah ya kawan sebar, yaitu Gua Pawon yang ada di daerah Cipatat kawan sebar. Nah, kali ini saya akan masuk ke atas. Memang luar biasa. Hari Minggu tadi masih banyak ibu-ibu senam di sana ya kawan sebar. Tapi sepi juga sih untuk kesini. Saya akan masuk sampai ke dalam. Oke. Pohon ini peninggalan atau yang mungkin semacam manusia purba gitu sih kawan sebar. Nanti saya akan jelaskan, boleh nanti lihat di deskripsi aja kawan sebar, atau saya akan cantumkan. Nah, ini ada anak kecil main, banyak kelelawar juga ya kan. Memang luar biasa nih, masih banyak banget kelelawar dan suasananya sangat sejuk sekali. Nah, ini ada tulisannya kawan sebar, wow. Saya akan masuk lagi ke dalam. Memang gelap nih kawan sebar ya. Untuk di sini baunya semacam masih bau tai, bukan, aduh tai maksudnya, bau kotoran kelelawar ya kawan sebar ya. Wah, memang licin banget. Aduh, karena aduh kan habis hujan juga nih kawan sebar. Ke atas lagi, ini mungkin ada tulisan situs sejarah. Oke. Nah, saya akan masuk ke dalam lagi kawan sebar. Memang habis hujan jadi sebanyak air yang berjatuhan ya. Nah, wow. Situ bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau dari atas banyak banget kelelawar ya. Oke, saya ngambil jalur sini. Ini bekas apa ya? Oh, mungkin tong sampah. Kita memang ambil jalur sini kawan sebar. Di sini itu memang banyak banget peninggalan bersejarah zaman dahulu kawan sebar. Dan saya baca sejarah di sini memang semacam kayak peninggalan kayak manusia purba gitu kawan sebar. Dan di belakang saya itu ada salah satu tengkorak peninggalan zaman dahulu kawan sebar. Oke, ikuti terus penelusuran Khaerul Sayuti seputar Gua Pawon kawan sebar. Dan ini ada jalan ke bawah juga kawan sebar. Memang luas banget. Wow, saya harus betul-betul hati-hati kawan sebar, dikarenakan habis hujan. Nah, ini memang batu yang memang sangat lancip kayak gini kawan sebar ya. Aduh, kita harus hati-hati betul. Memang licin banget kawan sebar. Oke kawan sebar, saya udah ke bawah lagi. Karena masih luas banget nih kawan sebar ya. Dan lumayan mantap banget. Sangat puas banget saya mengunjungi tempat bersejarah ini kawan sebar. Wah, selain jalannya memang susah. Oke. Wow. Aduh, mantap. Saya penasaran yang di ujung sana kawan sebar. Saya akan eksplor semuanya ya kawan sebar ya. Peninggalan yang bersejarah ini, yang ini berlokasi di daerah Cipatat kawan sebar. Keren ya. Sangat disayangkan ini masih banyak banget yang tidak bisa menjaga tempat bersejarah dicoret-coret. Aduh, ngapain coba itu dicoret-coret? Itu ada namanya Ade ya kan, Lalu siapa ngapain? Aduh, buat teman-teman mungkin yang main, kalau main ke tempat bersejarah apapun itu tempatnya, jangan sampai mengotori peninggalan-peninggalan bersejarah, apalagi buang sampah sembarangan ya Kosebar. Kita harus menjaga. Kalian apa susahnya untuk menjaga peninggalan-peninggalan nenek moyang kita Kosebar, untuk memperjuangkan contohnya memperjuangkan negara kita Indonesia ini Kosebar. Kita harus bangga ya, kita generasi muda harus betul-betul menjaga peninggalan-peninggalan zaman dahulu Kang Sebar. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam Kang Sebar. Semakin dalam, wow, ini lebih mantap lagi ya Kang Sebar, karena saya ada di tengah-tengah Gua Pawon yang dikelilingi dengan batu-batu bercadas Kang Sebar. Memang jalannya licin banget, sorry banget nih Kang Sebar kalau seandainya saya banyak nyenternya atau nyorotnya ke bawah, karena hati-hati betul. Dan memang jalannya licin, kalau saya bayangkan luar biasa, sangat keren kali ya Kang Sebar ya. Nah kalau kita ambil sudut dari sini, lihat dari sini, di sana ada salah satu semacam pintu gitu, tapi bukan pintu sih ya, lorong gitu, entah kemana tembusnya. Coba saya lihat dulu Kang Sebar ya. Oke Kang Sebar, ternyata ini tembusannya ke mana nih? Oh, ke warga Kang Sebar. Dan perlu diketahui sangat indah sekali Kang Sebar, karena saya di atas bukit ya. Wow, amazing banget ya Kang Sebar ya. Jadi daerah Lembang sekitarnya Bandung ini kelihatan semua kalau dari atas, dan itu rumah warga ya kan. Dan saya sangat menyayangkan banget nih yang main ke sini, jangan coret-coret ya. Kita harus betul-betul dijaga itu, pada dicoret-coret ngapain coba? Supaya apa? Ya. Wow, itu ada lagi ke bawah Kang Sebar. Dan saya tidak mungkin ke bawah ya Kang Sebar ya. Dikarenakan sangat licin banget. Itu pembuangan air entah kemana sampai ke jurang kayak gitulah Kang Sebar. Saya tidak berani ke bawah demi keselamatan saya juga Kang Sebar. Oke Kang Sebar, sekarang saya mau masuk ke terowongan yang satunya lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, gelap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, oke Kang Sebar. Wow, wih, banyak banget kelelawarnya Kang Sebar. Nah, ya, memang licin banget sih habis hujan Kang Sebar ya. Wow, gila, gila, gila. Wah, aduh, masuk lebih ke dalam lagi kita. Wow, swear ngewer-ngewer Kang Sebar, sangat pengap banget menurut saya, karena ini pintu masuknya dan pintu keluarnya yang tadi Kang Sebar. Lebih ke bawah lagi. Oke, wow, mantap.